ziarah dalam goresan penanya Sapardi Djoko Damono. Kita berjingkat lewat jalan kecil ini dengan kaki telanjang. Kita berziarah ke kubur orang-orang yang telah melahirkan kita. Jangan sampai terjangkau mereka. Kita tak membawa kemenyan ataupun bunga. Kecuali seberkas rencana-rencana kecil yang senantiasa tertunda-tunda untuk kita sombongkan kepada mereka. Apakah akan kita jumpai wajah-wajah bengis? Ataukah tulang belulang? Ataukah sisa-sisa jasad mereka di sana? Tidak! Mereka hanyalah kenangan. Hanya batang-batang cemara yang menusuk langit dan akar-akarnya pada bumi keras. Sebenarnya, kita belum pernah mengenal mereka. Ibu bapak kita yang mendongeng tentang tokoh-tokoh itu. Nenek moyang kita itu. Tanpa menyebut nyebut nama. Mereka hanyalah mimpi-mimpi kita. Kenangan yang membuat kita merasa pernah ada. Kita berziarah. Ujung jalan kecil ini, sebuah lapangan terbuka, batang-batang cemara, angin, tak ada bau kemenyan, tak ada bunga-bunga. Mereka telah tidur sejak abad pertama. Sejak hari pertama itu, tak ada tulang belulang, tak ada sisa-sisa jasad mereka. Ibu bapak kita sungguh sangatlah bijaksana. Terjebak kita dalam dongengan Nina Bobo. Di tangan kita berkas-berkas rencana. Di atas kepala